Halo Indonesia, apa kabar semuanya yang dari Sabang sampai Merauke? Salam kenal, aku Susi Onong. Kali ini aku mau bawa lagu buat Pak Ahok. Lirik ini sebelumnya aku bersama dengan temanku William Jo. Check it out ya guys. Jangan kemana-mana, tetap di sini dan nonton sampai habis. What's wrong with the world, mama? Jakarta ibu kota Indonesia. Sekarang meranjak masa pilkada. Kenalkan, dia idola saya. Padahal sudah anti korupsi, tapi tetap saja ada iri hati. Dibully-bully, dimaki-maki, bukan siapa lagi, dialah Basuki. Sudah kerja nyata, walau dia Cina. Sungai banyak sampah, juga sudah punah. Banyak tempat sampah, jadi taman bunga. Apalagi yang kamu tidak suka. Polo yang sedang nyanyi, bukan warga DKI. Lewat lagu begini, promosi Pak Basuki. Karena kami mengerti, pemimpin baik hati. Tiada sangkut paut dengan agama pribadi. Hey! Orang iri, orang benci, karena Ahok kerjanya bersih. Apalagi ada yang korupsi, siap-siap lo kena sanksi. Ahok, 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 Jarot, salam kenal gue dari Ponti. Gue Susi pasti pilih Basuki, hanya Ahok rela mati demi DKI. Hanya Ahok, Ahok Basuki. Jangan lupa ya guys, pilih nomor 2. Ada satu lagi, mulai kerja bakti, idenya memang sakti. Kota terapuni sesti, lagu dari kami, haters mulai beraksi. Silakan dicari, gue lagi di Aussie. Jangan lagi berjudi, pilihlah yang terbukti. Pak Jarot dan Basuki tak bisa ditandingi. Tak ada korupsi, kerjanya juga bersih. Lalu sikat abis semua tikus perdasi. Jangan lagi memilih, nomor 2 sudah pasti. Selain Ahok, siapa lagi? Selain Jarot, siapa lagi? Nomor 2 sudah pasti. Orang iri, orang benci, Pak Ahok jangan peduli. Dicaci dan dimaki-maki, salam dua jari dari kami. Ahok, 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 Jarot, Susi mewakili Ponti. Kami pasti pilih Basuki, pilih Ahok dan Jarot. Nomor 2 periode, apa salahnya nyok pilih yang nyate? Yang pasti ici pilih Ahok, Basuki dan Jarot. Yeah. Jangan lupa ya guys, tanggal 15 Februari pilih nomor 2, Basuki dan Jarot. Pilih kerja nyata, jangan cuma ngomong doang lo tangga. Kagak ada guna cuma ngomong doang. Bukti coy, bukti. Zaman sekarang tuh perlu bukti. Ah, susah amat sih. Thank you, bye.